pengalaman lain ya di Adi Prima ya. Asli mana nih bang? Asli Bandung aja. Wow, wong Palembang ini. Palembang. Wong Kito ya. Wong Kito galo ya. Selamat pagi teman sahabat Felix Fabian 78 di tanggal 14 Januari 2022 saya berada di kantor perwakilan bus Adi Prima ya teman-teman di kilometer 12. Nah, ini ruang tunggu loket dari bus Adi Prima. Ini tujuannya ya teman-temannya Palembang sampai Jabodetabek. Untuk ongkos Rp270.000. Bus yang terparkir pada pagi hari ini nomor plat B7949IG. Tujuannya ini Palembang, Jakarta, Bekasi. Jet bus 3 ya teman-teman ya, warna hijau. Keren ini busnya. Nah, ini tampak samping dari bus Adi Prima, super eksekutif ya teman-teman ya. Nah, Voyager, Robiring. Nah, nanti kita cek dalam bus ya teman-teman ya. Kalau mau pesan tiket, mau kirim barang, paket, bisa ke Bu Marni ya teman-teman ya. Nomor yang bisa dihubungi 0812-1382-0700. Bu Marni. Bus super eksekutif ya teman-teman ya, 28 seat. Nanti kita akan review busnya. Nah, ini kita sudah diizinkan Bu Marni untuk masuk. Wah, wangi sekali ya teman-teman. Ini sasisnya Mercedes-Benz. Wah, sudah ada sandaran kaki. Keren ini, luas, nyaman. Ini dari tampak depan ke belakang. Bersih. Nyaman ini bus ini teman-teman. Lebar, 28 seat soalnya. Keren ya. Untuk bagasi terbuka standar pada umum bus. Ada tempat sampah. Ini kandang macan. Toilet ya. Lumayan bersih, nyaman. Ada selimut. Tebal ini. Selimutnya mungkin dapat bantal juga ya teman-teman ya. Nah, dari belakang ke depan TV gede TV-nya. Ini sudah dapat kayaknya tinggo snack sama air mineral ya, di mineral ya. Kita coba duduk. Wah, luas ini karena single glass, tampak ke depan luas sekali, nyaman. Mantap busnya. Kita coba ya. Nah. Wish, pas. Enak. Perjalanan jauh, aman, nyaman. Ini fasilitasnya ini ada untuk buat teh, kopi. Untuk air dingin, air panas ya. Dispenser ya, sudah tersedia karena super eksekutif. Nah, ini ada pewangi ruangan otomatis Stella. Nah, kita sudah bersama abang siapa nih bang? Rudy. Bang? Rudy. Rudy. Bang Rudy udah lama dia di Prima.
Baru. Sebelumnya di mana Bang Rudy? Area Prima. Udah berapa lama Bang di Area Prima? Udah lumayan lama Bang. 5 tahun ya. 5 tahun ya. Jadi mau cari pengalaman lain ya di Adi Prima ya. Asli mana nih Bang? Asli Bantul aja. Wow, wong Palembang ini. Palembang. Wong Gito ya. Wong Gito Galo ya, wong teman-teman ya. Jadi udah berkeluarga ini Bang Adi? Udah gitu. Dapat wong Baturaja juga apa? Bukan, orang Bogor. Wong Bogor. Jadi istri, anak? Tinggal di sana. Di seberang. Di seberang. Di Bogor. Jadi kalau untuk pas pulang libur. Ketemu? Libur. Pas perpal enggak di ini? Di daerah Bekasi ini. Bis. Enggak. Langsung putar pala. Jadi enggak ketemu ini ya istri ya? Enggak. Berapa minggu sekali jadi Bang kalau Bang ketemu ini? Lumayan juga lama ya. Udah punya anak ya? Jadi kangen juga ya? Kangen terus itu. Kangen terus ya. Oh, jadi enggak perpal di Bekasi ya? Enggak. Di sini kita perpal di Palembang. Perpal di Palembang. Oh, teman-teman, jadi perpalnya di Palembang. Nah, ini Bang Rudy ini asli wong Kito Galo, wong Baturaja. Dapat istri orang Bogor ya, Bang ya. Oke, oke lah, Bang. Kalau boleh tahu, Bang, umur berapa, Bang, bawa bus? Umur 20 tahun. Masih muda ya? Iya. Bawa bus sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kalau bisa bawa mobil? Bisa bawa mobil dan umur 15 tahun. Udah bawa bus? Wah, mantap. Wah, ya. Ya, ada ya, karena belum ada SIM ya. Bang Rudy sebelum bawa bus pernah nggak bawa mobil lain? Belum, bawa truk. Truk apa nih? Batubara. Oh, pernah Batubara. Di Batubara mana nih? Kalimantan apa Palembang? Palembang. Palembang. Di mana nih? Di Morene. Oh, jadi yang sering yang ke pelabuhan ya, itu ya? Pelabuhan Tanjung Sampi sama tempat kumpar pelabuhan Kandang Ayam tuh. Tahu. Tahun berapa tuh? 2013. Iya. Itu yang pas land dia sering lewat ini ya, ya. Lewat lintas Indralaya ini ya. Iya. Lintas. Sekarang nggak lagi ya? Oh, sekarang lewat servo ya? Siap. Oke, jadi banyak pengalaman juga ini Bang Rudy teman-teman untuk di truk, di bus. Dukanya bawa bus atau bawa truk pernah nggak Bang? Pengalaman kayak gitu maksud saya tuh. Maksud saya pernah nggak ada kerusakan atau permasalahan? Ya apa yang pernah dialamin misalnya selama perjalanan yang ininya? Itu nggak ada. Nggak ada ya? Jadi lancar-lancar saja ya di perjalanan ya. Oke lah Bang Rudy, semoga lancar. Sukses selalu ya Bang Rudy ya. Oke, amin. Oh ya teman-teman, ini Mercedes-Benz 1526. Kalau serinya Adi Putra, Jetbus 3 ya teman-teman ya. 28 seat keberangkatan dari Palembang jam 11 siang. Tiket Rp270.000 Palembang Bekasi. Cukup sekian dulu video dari saya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya, tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.